Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwata iman a'azzakumullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mensucikan tanah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan tentunya kita tidak boleh meyakini kesucian suatu tanah kecuali dengan dalil. Dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, Allah mensucikan dua tanah. Yang pertama adalah tanah Makkah. Yang kedua adalah tanah Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai tanah haram. Di mana tanah Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sedangkan tanah Madinah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah dua tempat yang merupakan tempat ibadah yang agung yang dilakukan oleh kaum muslimin di dunia ini. Dan tentunya ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, keindahan yang ada pada dua tempat ini bukan dari sisi fisiknya. Mungkin kalau masalah keindahan fisik, keindahan panorama Indonesia tempatnya. Di sana hanya bebatuan saja. Gunung-gunung juga gunung batu. Tidak ada gunung seperti Gunung Lawu atau Gunung Bromo dan yang lainnya. Di sana juga tidak ada ya akhwal Islam, ya sawah-sawah yang menghampar, yang hijau. Mungkin kalau antum pergi ke sana di musim panas, yang ada adalah ya sesuatu yang gersang yang antum lihat. Tapi keindahan yang dimaksud di sini keindahan batin. Dan keindahan batin itu jauh lebih besar daripada keindahan fisik ya akhwal Islam, a'azzakumullah. Orang yang berangkat ke sana selalu rindu ingin pergi lagi. Dan ini sebagai pengabulan doa Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar hati-hati manusia itu tahwi ilaihim, kembali lagi ke mana? Ke Mekah dan Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, innal iman la ya'rizu ila Madinah, wa fi riwayatin ila Makkah wal Madinah, kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke dua kota suci ini. Dalam satu riwayat, iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular itu kembali ke sarangnya. Dimanapun kaum muslimin berada, hatinya selalu rindu ingin kembali lagi dan kembali lagi. Masya Allah, tanyakan kepada mereka yang berhaji bagaimana keindahan yang ia rasakan di saat ia berhaji. Tanyakan kepada mereka yang umroh, kenapa kalian berulang-ulang kali ingin selalu pergi umroh dan pergi umroh? Pasti jawabannya kenikmatan dan keindahan batin yang dirasakan. Iya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, memang luar biasa. Tanah suci Mekah terutama yang merupakan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baiknya kita akan mengenal yang pertama yaitu keutamaan dan keistimewaan dua kota ini, itu kota Mekkah dan kota Madinah. Yang pertama, kota Mekkah, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota ini dalam surat yang insyaallah mungkin antum banyak yang hafal. Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Tidak, aku bersumpah dengan negeri ini
apa itu negeri ini? Itu negeri Makkah. Yang engkau tinggal di dalam negeri tersebut. Iya. Di sini Rasulullah Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri Makkah. Dan tidaklah ya akhi, Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan akan keistimewaan sesuatu tersebut. Akhul Islam azakumullah. Allah juga berfirman dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Demikian pula demi bukit Tur Sinin dan demi negeri yang aman ini. Apa itu negeri yang aman ini? Makkah al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ya Makkah ini. Maka pasti di sana banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh kota Makkah, kota tertua di dunia. Ikhwatul Islam azakumullah. Apa keistimewaan yang ada di kota Makkah? Yang pertama, inna fiha baitallah al-atiq, awwala baitin wudi'a lin-nas. Di kota Makkah terdapat baitullah, rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh untuk manusia. Akhi azakumullah, masjid yang paling tua masjid apa? Hah? Masjidil Haram. Kemudian selama masjid apa? Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunan antar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Hah? 40 tahun. Ya, kata Rasulullah bainahuma arba'ina sanah, 40 tahun. Siapa yang pertama kali membangun Masjidil Haram? Yang pertama kali membangun pokok-pokok dan pondasinya, banyak para ulama mengatakan adalah malaikat. Sebagaimana mengatakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Namun kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang pertama kali membuat pondasinya adalah para malaikat. Lalu kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah memerintahkan untuk meninggikan bangunannya. Makanya Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan ya Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan bangunan Ka'bah, bukan membangun dari awal. Adapun pondasinya sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu kemudian dibangun pondasinya menjadi Ka'bah. Akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Berarti ini keutamaan dan keistimewaan yang pertama, di kota Makkah itu terdapat Ka'bah, Baitul Atiq, yaitu rumah ibadah yang pertama kali dibangun di dunia ini. Rawi Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan dan demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu qal, dari hadis Abu Dzar bahwa ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudhi'a fil ardi. Kata Abu Dzar, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, diletakkan di muka bumi ini. Qal al Masjidul Haram. Rasulullah SAW bersabda, Al-Masjidil Haram itu yang pertama kali diletakkan. Qultu thumma ayyun, kemudian kata Abu Dzar, kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah? Qal, kata Rasulullah, Al-Masjidil Aqsa. Apa itu? Al-Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma, berapa jarak antara Masjid Al-Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah qala arba'una aman, yaitu 40 tahun ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Iya. Maka dari itulah yang membangun Masjidil Aqsa bukan Nabi Sulaiman. Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman sangat jauh sekali. Iya. Akan tetapi sebelum Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Keutamaan keistimewaan yang kedua daripada kota Makkah, wa minha أن الله جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد فيه شجرة ولا ينفر له صيد ولا يختلق خلاه ولا تلتقط لقطته
litamliki bal litarifi laisa illa. Bahwa Allah menjadikan kota Mekah sebagai negeri yang haram. Tidak boleh di situ mengucurkan darah. Tidak boleh pepohonannya dicabut. Ranting-rantingnya tidak boleh dipatahkan. Tidak boleh ya berburu di tanah haram. Tidak boleh pula dicabut ya apa namanya tanaman-tanamannya. Demikian pula barang temuannya tidak boleh diambil untuk dimiliki kecuali kalau untuk diumumkan saja. Iya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Syuraih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas. Sesungguhnya Mekah itu diharamkan oleh Allah dan tidak diharamkan oleh manusia. Fala yahillu limrim yu'minu billahi wal yawmil akhir an yusfaka biha daman wala ya'dida biha syajaratan. Maka tidak halal untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk dikucurkan padanya darah. Tidak pula pepohonan itu ditebang di padanya. Fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah SAW fiha. Kalau ada orang yang beralasan, loh, mungkinnya Rasulullah SAW waktu Fathu Makkah memeranginya. Bagaimana itu? Fakulu, katakan kepada mereka, innallaha qad adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Katakan kepada mereka, Allah hanya mengizinkan untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar, dan Allah mengizinkan untukku pun hanya ya sesaat dari siang saja. Tsumma adat hurmatuha ya al-yawma ka hurmatiha bil ams. Kemudian keharamannya kembali lagi sebagaimana haramnya sebelumnya. Ya falyul yuballighu syahidul ghaib. Hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Makanya kalau kita berada di tanah haram tuh hati-hati, Mas. Ya, jangan sampai kita ada burung terkadang dikejar-kejar dibuat bikin lari, enggak boleh. Karena Nabi mengatakan wala yunfaru fihi, tidak boleh dibuat lari binatang-binatang buruannya, biarin aja. Ya. Maka dari itu ya akhi, bahkan duri saja enggak boleh dipatahkan. Ya, ketika kita melewati pohon berduri enggak boleh dipatahkan ketika kita berada di Mekah atau di Madinah ya akhul Islam azakumullah. Ya. Kemudian keutamaan selanjutnya, bahwa salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lain. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu ardhah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdal min 1000 salatin fi masiwahu illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdal min 100.000 salatin." Salat di masjidku ini, kata Rasulullah, lebih utama daripada 1000 salat dibandingkan dengan seluruh masjid kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Masya Allah, bayangkan Pak. Ya. Bapak sekali salat di Masjidil Haram itu diberi dilipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah pahala 100.000 ini khusus di Masjidil Haram atau berlaku di seluruh tanah haram. Sebagian ulama mengatakan khusus di Masjidil Haram saja. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan ucapan masjid. Beliau sabda, "Shalatun fi masjidi hadza," salat di masjidku ini ya 1000 kali lipat lebih utama dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat. Berarti kata mereka ini khusus masjid, tidak untuk semua tanah haram. Sebagian ulama mengatakan tidak, tapi ini untuk semua tanah haram.
Alasannya pertama, bahwasanya tanah haram ini tanah yang paling dicintai, Mekah ini seluruhnya paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah, ahabbul biladi ilallah, kata Rasulullah, ya, negeri yang paling dicintai oleh Allah, Mekah. Ya. Yang kedua, kata mereka, Allah memutlakan kata Masjidil Haram untuk tanah haram seluruhnya. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Sesungguhnya musyrikin itu najis, maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksud yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini tanah haram secara keseluruhan. Makanya sampai hari ini orang kafir enggak boleh masuk kota Mekah dan Madinah, ya akhal Islam. Ya. Sehingga kata mereka, ayat-ayat ini menyebutkan Masjidil Haram, tapi maksudnya untuk tanah haram seluruhnya. Berarti kata Masjidil Haram itu bisa untuk mempunyai umum untuk semua tanah Mekah, ya akhal Islam, azakumullah. Ya. Ini pendapat sebagian ulama akhal Islam. Namun, ya, mana yang paling kuat daripada dua pendapat tersebut? Ya. Wallahu'alam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa itu berlaku untuk seluruh tanah haram, sholat 100 ribu kali lipat tersebut. Tapi sholat di Masjidil Haram jelas lebih utama. Kenapa? Pertama, banyaknya yang ikut sholat, sedangkan sholat berjamaah itu semakin banyak makmumnya, semakin besar pahalanya. Kata Rasulullah, sholatnya dua orang, sholatnya bersama dua orang lebih utama daripada sholatnya dengan satu orang. Sholatnya tiga orang lebih utama daripada sholatnya dengan dua orang. Sholatnya empat orang lebih utama daripada dengan tiga orang. Semakin banyak, semakin utama. Sekarang yang ikut sholat berjamaah di Masjidil Haram berapa ratus ribu, Pak? Ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau begitu pahalanya besar sekali untuk sholat di sana. Akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Iya. Sayang sekali kalau kita misalnya ya tidak sholat di Masjidil Haram, karena itu kesempatan yang sangat luar biasa. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Di antara keistimewaannya, bahwasanya amalan saleh di tanah haram Mekah dan Madinah dilipat gandakan. Dan tentunya di kota Mekah lebih besar daripada di kota Madinah. Kalau sholat saja, Pak, dilipat gandakan 100 ribu kali lipat, maka amalan-amalan soleh lain pun sama. Tapi ingat, Pak, antum jangan ngelihat amalan solehnya doang. Dosa pun di tanah haram di Mekah lebih besar. Makanya kata Ibnu Umar, ya, berbuat dosa 70 kali di luar tanah haram itu lebih ringan dibandingkan dengan berbuat sekali dosa di tanah Mekah. Hati-hati akal Islam, ya. Antum ngelihat perempuan di Indonesia dengan di Mekah beda. Dosanya beda gitu loh, Pak. Dan ujiannya juga beda. Di sana cantik-cantik terkadang, Pak, ya. Mata tuh jelalatan terus tuh. Iya. Idih cantik, idih cantik. Padahal itu Masjidil Haram, tanah Mekah. Dosanya itu dilipat gandakan, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pas kita pulang umroh ternyata lebih banyak bawa dosa daripada bawa pahala. Betul sih, umroh besar pahalanya. Tapi di sana kita ya enggak menahan pandangan mata, enggak menahan mulut, dan yang lainnya dilipat gandakan, besar juga dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pulang ke Indonesia dalam keadaan dosanya sama pahalanya seimbang, gimana tuh? Allah musta'an wala itiklan. Ya. Kadang di sana itu, di Mekah itu ujian berat. Ya. Kita terkadang maunya pengen berantem sama orang atau gimana, ada orang terkadang ngeselin kita gitu loh. Ya, di situ loh memang kita harus diuji. Seorang istri, ya, dosanya ketika marahin suami di tanah Mekah beda dengan di Indonesia. Ya. Kadang seorang istri, ya, melototin suami di tanah Mekah, waduh, itu besar sekali pahalanya, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hati-hati ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Keistimewaan selanjutnya, wa minha annallaha akhbara annaha ummul qura. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Mekah itu ummul qura. Ummul qura apa sih? Ummu itu artinya apa? Ibu. Qura itu apa? Negeri. Jadinya ibu para negeri. Ya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 7, litunzira ummul qura wa man haulaha. Agar kamu memberikan peringatan kepada ummul qura, penduduk ummul qura dan yang ada di sekitarnya. Ya, fal qura kulluha tabaun laha wa far'un 'alaiha. Maka semua negeri, semua kota mengikuti Mekah Mukarramah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW juga yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang pertama kali Allah ciptakan dari bumi ini Mekah. Dari Mekah lah Allah hamparkan bumi itu. Dari Mekah itu dihamparkan bumi tersebut. Ya. Makanya kalau dikatakan pusatnya dunia di mana? Di Mekah. Pusatnya dunia ya di Mekah. Ya. Wa minha di antara keutamaan kota Mekah ya akhal Islam, annaha qiblatun li ahli al-ardi. Ia adalah kiblat untuk kaum muslimin seluruh dunia. Falaisa ala wajhil ardi qiblatun ghairuha. Di mana tidak ada kiblat selain ya kaum apa kiblat apa Mekah ini. Maka dari itu, akhi, kalau ada seorang muslim menjadikan kiblatnya selain Ka'bah, saya katakan ini bukan orang Islam. Iya. Ada mang ada Pak. Itu Ahmadiyah kiblatnya kemana? Ke London, bukan ke Ka'bah, Pak. Makanya antum hati-hati kalau sholat di masjid mereka itu. Itu ngadepnya enggak ke Ka'bah, ke London. Iya. Maka kiblat kita ke Ka'bah. Dan Rasulullah mengatakan man shallaa shalatana wa wastaqbala qiblatana, siapa yang salat dengan salat kita dan menghadap ke kiblat kita, maka haram hartanya dan darahnya. Maka dia seorang muslim. Mafhum khulafanya apa? Kalau dia tidak mau menghadap ke kiblat kita, dia bukan muslim. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum, di antara keistimewaannya juga wa minha al-amnu lidakhil haram. Bahwa orang yang masuk tanah haram Allah perintahkan untuk ia dijamin keamanannya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Mekah maka ia aman. Ini khabar, tapi maknanya amar perintah. Ya. Listihalatil khulfi khabari ta'ala. Kalau misalnya ada orang mengatakan, tapi kok di Mekah banyak maling ya? Gimana itu? Saya pernah tuh kecurian di Mekah. Ya. Berarti gak aman dong. Kita katakan, ini khabar tapi maknanya perintah, Pak. Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang masuk ke Mekah, maka ia aman. Maksudnya, hendaklah ia diamankan. Diberikan padanya keamanan, tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh sama sekali. Ya. Wa imma khabarun an syar'ihi wa dinihi alladhi syara'ahu fi haramihi. Atau pengabaran tentang syariat Allah, bahwa siapa saja yang masuk ke tanah haram, maka harus diberikan padanya ya keharaman, demikian syariat Allah. Ya. Supaya mereka diberikan keamanan ya di sana. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, dalam surat ayat 67, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Bukankah, tidakkah mereka melihat kami jadikan ia sebagai sesuatu yang haram dan aman. Ya. Yang keberapa selanjutnya, di antara keistimewaan kota Mekah, annahu yahrumu istiqbaluha wa istidbaruha inda qada'il hajah duna sa'iril biqa. Bahwa kita diharamkan ketika buang air menghadap atau membelakangi Mekah, Ka'bah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menghadap atau membelakangi Ka'bah ketika apa? Buang air. Namun terjadi perselisihan para ulama. Bagaimana kalau kita buang airnya tersebut dalam bangunan, Pak?
Ini terjadi perselisihan sebagian ulama dan ini dinisbatkan kepada pendapat jumhur bahwa kalau kita berada di dalam bangunan boleh. Yang tidak boleh itu kalau berada di luar bangunan. Ya. Dalilnya hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan raqitu yauman baita Hafsah. Suatu hari aku naik ke atap rumah Hafsah. Faraaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu syam yastadbirul Ka'bah. Ya yaqdi hajata au kama qal. Ternyata aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Syam dan mengbelakangi Ka'bah. Beliau sedang buang air di dalam rumah Hafsah. Sehingga Ibnu Umar berdalil dengan hadis tersebut, oh berarti kalau dalam bangunan boleh. Yang tidak boleh itu kalau di luar bangunan. Makanya Ibnu Umar pernah mempraktekan. Beliau kencing menghadap ke Ka'bah dan dihalangi oleh unta. Lalu ketika ada yang menegurnya, Ibnu Umar mengatakan yang diharamkan itu kalau tidak ada penghalangnya. Demikian pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ardhah. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat mutlak baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Kenapa demikian? Pertama, bahwa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya, larangan secara mutlak. Sebagaimana Abu Ayyub berkata, nahana Rasulullah SAW an nastaqbilal qiblah. Ya. Wa an nastadbiraha bighaitin aw baulin. Rasulullah SAW melarang kami menghadap ke kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil dan melarang kami untuk membelakangi kiblat. Faqadina Syam. Lalu kami pun datang ke negeri Syam. Fawajadna al-marahid qad bunyat nahwal Ka'bah. Ternyata kami mendapatkan WC-WC itu dibangun menuju ke Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami pun miring. Ya, wanastaghfirullah taala, dan kami pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub di sini memahami larangan itu secara mutlak. Ya, secara apa? Secara mutlak, baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Ya. Dalil yang kedua, qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas kepada meludah. Meludah menghadap ke kiblat itu dilarang oleh Rasulullah mutlak, baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Walah hatta pendapat jumhur ulama yang membolehkan menghadap ke kiblat atau melakukan kiblat di dalam bangunan, kalau ditanya tentang meludah bagaimana hukumnya, kata mereka tetap haram, enggak boleh. Sekarang Pak, mana yang lebih berat, ludah atau buang air? Hah? Ludah suci enggak? Suci. Tinja antum najis enggak? Air seni antum najis enggak? Najis. Bagaimana hendak dikatakan kalau buang air boleh, kalau meludah enggak boleh? Ajib. Karena itu konsekuensinya berarti ludah lebih berat daripada buang air. La wallah. Makanya kata Rasulullah, man tathala qibla al-qiblah, siapa yang meludah menghadap ke kiblat, ja'a yaumal qiyamah wa tiflatu baina ainai. Kelak ia pada hari kiamat datang dalam keadaan ludahnya nempel di antara dua matanya itu. Ini berarti Pak, ya, haram, keharaman meludah itu mutlak baik dalam salat maupun di luar salat. Ya, baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Bahkan Rasulullah memberikan ancaman orang yang meludah sengaja menghadap ke kiblat itu nanti pada hari kiamat membawa ludahnya di antara matanya nempel. Enak enggak Pak tuh? Bawa ludah di sini tuh, ya. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan dosa ya, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan anehnya mereka mengatakan ya, meludah itu tidak boleh baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Tapi kita tanya ke mereka, apa alasannya tidak boleh untuk menghormati Ka'bah? Oh, tapi kalau alasannya untuk menghormati Ka'bah, berarti tidak ada bedanya kan antara dalam bangunan maupun di luar bangunan. Ini pun sama, larangan menghadap ke kiblat untuk menghormati Ka'bah. Dan yang namanya menghormati Ka'bah tidak ada bedanya di luar bangunan maupun di dalam bangunan. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Kalau Anda katakan
Beda, kalau ini kan dihalangi orang sesuatu. Kalau antum ya buang air di padang pasir pun akan dihalangi oleh gunung dan yang lainnya, rumah-rumah yang sangat banyak. Apa bedanya? Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Umar melihat Rasulullah membelakangi Ka'bah? Itu perbuatan Nabi. Sedangkan perbuatan kalau bertabrakan dengan ucapan yang Rasul sampaikan kepada umatnya dalam kitab usul fikih mengatakan apa? Al-qawlu muqaddam 'alal fi'l. Ucapan lebih dahulukan daripada apa? Perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan itu mengandung banyak banyak kemungkinan, Pak. Bisa jadi tempatnya sempit. Ya, sehingga mau tidak mau Rasulullah harus membelakanginya. Ya. Sebagian ulama mengatakan karena tinjanya Rasulullah dan air seninya tidak najis. Tapi ini kata Ibnu Hajar qaulun syadz, pendapat yang syadz, yang aneh. Ya. Yang jelas pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa larangan ya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air itu mutlak. Dan itu pendapat yang saya pilih wallahu alam. Kemudian akhlak Islam yang keberapa selanjutnya? Di antara keistimewaan Mekah, annallaha ikhtaraha limanasikil haji wa ja'ala al-qasda ilaiha ibadatun turfa'u biha ad-darajatu wa tumha biha as-sayyi'at. Bahwasanya Allah memilih Mekah sebagai tempat untuk manasik haji dan menjadikan orang yang ingin pergi ke Mekah sebagai ibadah. Ya. Orang yang sebatas ingin ke Mekah saja sudah menjadi apa? Menjadi ibadah yang diangkat padanya derajat, yang diampuni padanya keburukan-keburukannya sebagaimana dalam Sahihain, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yawmin waladatu ummuh." Siapa yang haji karena Allah dan ia tidak berkata jorok, tidak berkata kotor ya, dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Ya. Makanya Allah pilih Mekah itu sebagai tempat haji, Pak. Maka dari itulah kalau ada orang mau bikin tempat haji di selain Mekah, batil. Antum tahu di Sulawesi itu ada namanya gunung, Pak. Kebetulan di atasnya itu ada batu mirip Ka'bah. Dan di sana mereka tawaf tuh, Pak. Dan orang yang tawaf di sana katanya disebut haji apa namanya tuh? Ada yang tahu enggak? Iya, di Sulawesi terkenal tuh, Pak. Jadi mereka bikin tempat haji yang kedua selain Mekah. Batil ya akal Islam, azakumullah. Bahkan kata para ulama, siapa yang tawaf di selain Ka'bah maka ia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena tawaf itu ibadah. Karena itu ibadah, berarti tawaf kita hanya mengikuti perintah Allah. Sedangkan tidak ada perintah kecuali tawaf di mana? Di Ka'bah. Berarti tawaf di selain Ka'bah itu syirik. Ya, termasuk mempersekutukan Allah karena memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Ya. Wa minha, di antara keistimewaan Mekah. Anna Makkah ta khairul biladi wa ahabbuha ilallahi wa rasulihi. Bahwasanya Mekah itu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka ia adalah sebaik-baiknya negeri. Faqad rawi Tirmidzi fi sunanihi, di mana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sunannya dari hadis Abdullah bin Adi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Ya. Ketika Rasulullah SAW dia pergi meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, Rasul bersabda apa? Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah sebaik-baiknya bumi Allah. Dan sesungguhnya engkau wahai Mekah negeri yang paling aku cintai dan Allah cintai. Kalau bukan karena aku diusir oleh kaumku, aku tidak akan keluar dari kamu. Ya. Maka dari itulah Mekah itu negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya.
Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Makkah, "Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghayraki." Kata Rasulullah kepada Makkah, "Betapa indahnya ya engkau wahai negeri, dan betapa aku sangat cinta kepada engkau. Kalau bukan karena kaumku mengusirku dari negeri ini, aku tidak mau tinggal kecuali pada dirimu." Iya. Masya Allah, ikhwatul Islam, anzakumullah yakum. Wa minha, di antara keistimewaan Mekah, apalagi annallaha ja'alaha masra nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sama. Bahwasanya Allah menjadikan Mekah itu tempat permulaan Isra Mi'raj. Di mana Rasulullah SAW, ya dalam ada disebutkan dalam riwayat, beliau ya dari rumahnya di Mekah dibawa oleh malaikat Jibril ke Ka'bah. Kemudian di sisi Ka'bah lah Rasul dibelek pak dadanya, ya. Kemudian dikeluarkan jantungnya Rasulullah dan dimasukkan ke dalam bejana yang diisi dengan dicuci dengan air zam-zam. Lalu kemudian jantungnya Nabi SAW dipenuhi oleh iman, lalu dikembalikan lagi dan dijahit. Kata Anas, sungguh aku melihat bekas jahitan itu ada di dada Rasulullah SAW. Berarti ini memang beneran pak ya. Dan di zaman tersebut gak ada alat-alat operasi pak ya, gak ada benang. Tapi itulah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Mekah lah kemudian Rasulullah pun dibawa dengan buruk. Dan disebutkan dalam hadis, buruk itu ya binatang yang berwarna putih antara bigol dan keledai. Dia di atas keledai tapi di bawah bigol. Tahu enggak bigol? Bigol itu perkawinan antara keledai dan kuda, Pak. Dia kayak kuda tapi pendek. Tapi juga bukan keledai. Nah, buruk ini ya di atas keledai di bawah bigol. Di mana sekali loncat kata Rasulullah, loncatannya tuh sejauh mata memandangnya. Ya. Kalau orang barat pak menggambarkan buruk itu kepalanya perempuan. Dan itu penghinaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena buruk ya bukan perempuan, buruk binatang yang Allah ciptakan. Ya. Yang kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa. Lalu di Masjidil Aqsa Rasulullah ya salat bersama para nabi dan beliau menjadi imamnya. Kemudian dari sana kemudian dia dibawa naik ke langit. Ya, kemudian kembali lagi ke kota Mekah. Oleh karena itu Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi padanya, agar kami memperlihatkan akan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Wa minha, di antara keutamaan Mekah, inna rihala tushaddu lisafar ila ghairil Masjidil Haram wa Masjidin Nabi wa Masjidil Aqsa. Bahwa tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka menuju tempat-tempat yang dikeramatkan kecuali ketiga tempat saja, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Ya, sebagai mazhab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh dalam rangka menuju tempat-tempat yang keramat kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya pada kisah bahwasanya Abu Hurairah pergi ke Bukit Tur untuk sholat di sana. Ya, jadi sengaja safar dari Madinah ke mana? Ke Bukit Tur. Sepulangnya dari Bukit Tur, di tengah jalan bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abu Basrah. Kemudian Abu Basrah bertanya kepada kepada Abu Hurairah, "Kamu pulang dari mana?" Kata Abu Hurairah, "Dari Bukit Tur." "Untuk apa?"
untuk sholat di sana. Kata Abu Basrah, kalau tadi kamu ketika berangkat bertemu aku, kamu tidak akan pergi. Kenapa? Kata Abu Hurairah. Kata Abu Basrah, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat keramat kecuali ketiga masjid saja. Sebagian ya orang ada yang memahami hadis ini artinya tidak boleh mengadakan perjalanan jauh ke masjid kecuali ketiga masjid. Akan tetapi pertama dalilnya lemah tambahan itu. Yang kedua bertabrakan dengan pemahaman sahabat tadi. Di mana sahabat tadi memahami bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah mengadakan perjalanan untuk menuju tempat-tempat yang dikeramatkan. Maka tidak diperbolehkan kecuali ketiga tempat saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah sekarang kalau kita pergi jauh untuk menuntut ilmu, boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Karena itu ada dalilnya. Ya, pertama dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika pergi jauh menuntut ilmu kepada Khidir. Yang kedua dilakukan oleh para sahabat Nabi dari jauh-jauh datang ke kota Madinah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dilakukan oleh para sahabat, para tabiin dan ulama para setelahnya menjadi ijma mereka. Nah, sekarang Ustaz kalau saya pergi ke tamasya ke mana? Ke tempat-tempat jauh hanya untuk tamasya aja. Kalau antum tidak ada keyakinan tempat itu tempat keramat enggak masalah. Hanya sebatas tamasya aja. Yang dilarang itu kalau itu tempat-tempat yang dianggap apa? Keramat, Pak, mulia dan yang lainnya. Maka tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid saja. Sebagaimana dalam hadis ini, ya. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Wa minha di antara keutamaan kota Makkah ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum, anna Allah Ta'ala atafa al-qulub ila baitihi al-haram wa ja'alahu mathabatan lin-nas. Bahwa Allah menjadikan hati-hati kaum muslimin itu selalu rindu ke Masjidil Haram. Ya. Dan Allah menjadikan sebagai mathabatan lin-nas, sebagai tempat kembali manusia. Hatinya itu ingin kembali lagi, ingin kembali lagi. Memang itu Allah jadikan demikian. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125, "Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas." Dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait, al-bait di sini maksudnya Ka'bah, mathabatan lin-nas, sebagai tempat manusia kembali kepadanya. Artinya ayyathubuna ilai 'ala ta'aqubil awam. Artinya orang selalu ingin balik lagi. Dan memang benar, Pak. Ya. Setiap orang yang ada dalam hatinya Islam dan iman pasti selalu ingin rindu balik lagi ke sana. Makanya tidak aneh, Pak, kalau ada orang setiap tahun umroh lagi, setiap tahun umroh lagi. Bahkan ada sebulan sekali umroh, Pak. Ya. Sampai demikian sebulan sekali umroh. Tanyakan kepada jamaah haji, pengen enggak haji lagi? Pasti semua akan berkata, pengen. Ya. Padahal berdesak-desakan, padahal lumayan capek, apalagi di Mina panas sekali. Tapi tetap aja selalu ingin kembali lagi. Itulah memang iman. Itu berasal dari apa? Iman ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Siapa saja orang yang ada dalam hatinya Islam dan iman pasti selalu ingin kembali kepada kota Mekah dan kota Madinah. Ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Nah itulah ya akhi keutamaan dan keistimewaan kota Mekah Al-Mukarramah. Siapa di antara antum yang belum pernah ke kota Mekah, Pak? Hah? Antara-antara belum ya? Ada enggak keinginan ke sana? Atau enggak ada keinginan sama sekali? Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita akan mengenal keutamaan dan keistimewaan kota Madinah. Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah, ia bernama Yathrib. Ia bernama apa? Yathrib. Ya. Di mana ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum, tadinya kota Madinah itu kota yang penuh penyakit. Terutama penyakit panas. Orang yang pergi ke kota Madinah rata-rata enggak tahan, Pak.
Iya. Makanya disebutkan dalam hadis ada 8 orang pulang pergi ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah langsung sakit. Fajtawaul Madinah, mereka pun enggak betah di kota Madinah karena banyak penyakitnya. Mereka terkena penyakit terserang panas. Iya. Bahkan para sahabat pun juga di awal-awal mereka hijrah ke kota Madinah banyak yang sakit seperti Bilal, Abu Bakar. Iya. Sampai Bilal itu bersyair, ya. Apa namanya, mengingat tentang kota Mekah. Di mana Bilal ingin pulang kembali ke Mekah, dan waktu itu Bilal terkena penyakit panas. Lalu kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah supaya penyakitnya, ya, dipindahkan. Maka Allah pun memindahkan penyakit tersebut, ya, dari kota Mekah ke tempat namanya kalau enggak salah Jurf apa, saya lupa namanya. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa keutamaan dan keistimewaan kota Madinah? Yang pertama, bahwa kota Madinah adalah kota haram sebagaimana kota suci Mekah. Kenapa disebut tanah haram sih, Pak? Ada bulan haram, tanah haram gitu kan. Artinya Allah haramkan padanya perbuatan-perbuatan maksiat di situ. Ya. Bahkan orang yang menginginkan berbuat dosa saja sebatas keinginan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ancaman. Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin nudhiqhu min adabin alim." Siapa yang menginginkan perbuatan penyimpangan dalam kota Mekah dan Madinah, maka kami akan rasakan ia dengan adab yang pedih. Baru keinginan saja sudah Allah ancam dengan adab yang pedih. Gimana kalau melakukannya, ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah faja'alaha harama wa inni haramtu al-Madinah harama ma baina ma'zimaiha alla yuhraqa fiha damun wa la yuhmala fiha silahun liqitalin wa la tukhbatu fiha syajaratun illa li'alafin." Ya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Mekah dan ia menjadikannya sebagai tanah haram, dan sesungguhnya aku haramkan Madinah dan aku menjadikannya sebagai tanah haram. Ya, yaitu di antara dua tandanya, dan supaya tidak dikucurkan padanya darah, tidak boleh terjadi padanya peperangan, dan tidak boleh dicabut padanya pepohonan kecuali kalau untuk kebutuhan memberikan makan, ya, binatang ternak, ya, atau binatang peliharaan. Di mana akhul Islam, kota Madinah itu diharamkan antara dua harroh. Di zaman dulu itu ada dua harroh, Pak, harroh syarqiyah dan harroh gorbiyah. Ya. Itu daerah di timur, harroh timur, dan harroh barat. Ya, kalau sekarang itu di antara Ir, ya, Gunung Ir sampai ke Gunung Saur. Gunung Ir sampai ke Gunung Saur. Sebelah mana ya? Susah juga saya sudah menggambarin, Pak. Antum kalau nanti umroh, antum jangan lupa masuk ke Ma'rad. Ma'rad Asma'ul Husna ada di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Makkah Madinah itu. Masjid Nabawi itu di pintu mana itu? Itu ada, Pak, bangunan. Di situ ada Ma'rad Al Asma'ul Husna. Sebelahnya Asma'ul Husna lagi ada Ma'rad tentang sejarah Nabi dan kota Mekah. Di situ ada miniatur kota Madinah. Miniatur kota Madinah di situ disebutkan terdahulu, ya, zaman dahulu, tapi di situ disebutkan batasan-batasan apa namanya tanah haram. Ini ada air, ini Thaur. Kemudian juga rumah Nabi, bahkan ada miniatur rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus banget, masyaallah. Ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman terdahulu, ya. Allahu a'lam. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinatu haramun ma baina Air ila Thaur." Madinah itu haram, itu antara Air ke Thaur.
itu diharamkan. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma baina labataiha haram." Yang ada di antara dua labah yaitu harrah itu haram. Dahulu itu ada namanya harrah syarqiyah dan harrah gharbiyah. Kenapa disebut harrah? Karena tempatnya memang paling panas, terutama di musim panas. Ya. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwa akan keluar api yang sangat besar dari negeri Hijaz. Saking besarnya api itu akan menyinari punuk-punuk onta yang ada di Busra. Busra itu di Syam. Perjalanan Madinah ke Busra itu 1 bulan unta, Pak, perjalanan unta. Dan ternyata terjadi pada zaman Imam Nawawi rahimahullah, tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Di mana kata Imam Nawawi, beliau menceritakan kisahnya, dan kisahnya juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Imam Nawawi mengatakan, sebelum keluarnya api itu, kota Madinah ditimpa gempa 3 hari 3 malam. Sampai-sampai orang-orang menganggap ini sudah terjadi hari kiamat. Setelah 3 hari 3 malam lamanya, mereka kemudian tiba-tiba keluar api yang sangat besar dari harrah syarqiyah. Ya. Dan itu berjalan selama 1 bulan lamanya. Ya. Dan disebutkan bahwa mereka yang ada di Busra itu melihat besarnya api tersebut. Sampai punuk-punuk unta pun juga tersinari. Padahal jauh sekali antara Madinah dengan ya, dengan Busra itu. Ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan batu-batunya hitam, Pak. Enggak bisa tumbuh itu tanaman di sana. Ya. Tapi di zaman sekarang sudah digusurin tuh harrahnya. Sudah dibangun apa? Hotel-hotel sekarang, Pak. Ya. Di antara keistimewaan masjid apa kota Madinah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai kota Madinah itu Thayyibah dan Thawbah. Makanya nama lain kota Madinah apa? Thayyibah atau Thawbah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha dari hadis Jassasah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi Thayyibah, hadhihi Thayyibah, hadhihi Thayyibah," yakni Madinah. Ini adalah kota Thayyibah, Thayyibah, Thayyibah. Maksudnya yaitu kota Madinah. Ya, Thayyibah. Dalam satu riwayat Bukhari dengan lafaz "Hadhihi Thawbah, Thawbah, Thawbah." Makanya nama lain daripada Madinah apa? Thayyibah atau Thawbah. Ya. Dan Thawbah sama artinya dengan Thayyibah dari kata-kata Thayyib. Ya. Di mana kenapa disebut Thayyib? Thayyib itu artinya Thayyib, tahu kan Thayyib? Bukan Bang Thayyib ya. Ya. Thayyib itu bagus, baik, itu Thayyib namanya. Disebut Thayyib li taharati turbatiha karena tanahnya yang haram dan suci. Ya. Ada yang mengatakan kenapa disebut Thayyibah li tibil aish fiha karena kehidupan di sana itu lebih enak dibandingkan di Mekah. Antum kalau pergi haji atau umroh, kalau antum banding-bandingkan suasana di Madinah dengan di Mekah, enakan di Madinah, Pak. Benar. Kalau masalah enak-enaknya, enakan di Madinah memang betul. Iya, bangunannya lebih tersusun rapi, orang-orangnya lebih santun. Makanya kan penduduk kota Mekah, Madinah itu terkenal apa? Terkenal santun-santun orangnya. Iya, sangat menghormati tamu. Dibandingkan dengan kota Mekah, orangnya keras-keras. Beda memang. Iya. Susunan kotanya pun juga beda banget deh pokoknya. Kalau masalah-masalah enaknya, kalau masalah enak-enakan Mekah, Madinah. Kalau dari sisi enaknya, Pak. Tapi kalau besar pahalanya, ya di Mekah. Makanya kalau antum niatmu ibadah, jangan lebih lama di Madinah daripada di Mekah. Ya salah, harusnya lebih lama di Mekah daripada di Madinah kalau tujuannya mau cari pahala. Tapi kalau pengen tujuannya cari enaknya ya di Madinah. Ya, di Madinah lebih enak makanya. Makanya Rasulullah menyebut Madinah itu Thayyibah. Ya. Ailati bil aish fi karena ya enak tinggal di sana itu, Pak. Jadi kota di Madinah itu ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya.
Di antaranya ya akhwal Islam, keutamaan kota Madinah, bahwa iman akan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, "Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Ya. Di antara keistimewaan kota Madinah apalagi? Anna Nabi SAW hassa ala sabri ala la'waiha wa shiddatiha. Rasulullah SAW menghancurkan orang yang tinggal kota Madinah untuk sabar menghadapi penyakitnya dan kesusahan dan kesulitan yang ada di kota Madinah. Kenapa? Kalau dari sisi udara memang lebih enak kota Mekah. Di Madinah itu kering. Kalau di musim dingin, saking keringnya itu musim dingin, Pak, terkadang pori-pori itu mengeluarkan darah, Pak. Saya punya teman orang Soviet. Waktu kuliah itu orang Soviet. Di Soviet tahu sendiri kan dinginnya. Iya, dekat kutub sana kan, di bawah minus. Tapi kalau di musim dingin, hatta teman saya orang Soviet bilang, "Saya enggak kuat di Madinah di musim dinginnya." "Loh, kamu kan lebih dingin di sana." "Betul. Kalau di sana dingin tapi lembab, di sini dingin tapi kering. Kering, terkadang saking keringnya itu keluar darah dari hidung, Pak." Saya pernah waktu kuliah di sana itu tiba-tiba keluar darah dari pori-pori di kaki, keluar darah. Ya, kalau musim panasnya terkadang bibirnya nih pada pecah. Ya, udah pecah, teman saya ngekodain lagi-lagi kritik, mau ketawa gak bisa. Ya, makanya kalau bagus antum kalau kesana itu beli Labello loh, Pak, buat lipstick. Makanya antum laki-laki di sana jadi kayak perempuan, Pak, pakai lipstick terus. Ya, sebab kalau nggak begitu susah, pecah ini ya, kadang apa ininya ini sakit sekali, masya Allah. Maka Nabi SAW menyuruh untuk sabar. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Maula al-Mahri, "Annahu ja'a Abu Sa'id al-Khudri layalil harrah fastasyarahu fil jala'i minal Madinah wa syaka ilaihi as'araha wa kathrata iyalihi wa akhbarahu alla sabra lahu ala jahdil madinati wa la'waiha." Bahwasanya Abu Sa'id Maula al-Mahri datang kepada Abu Sa'id al-Khudri di hari-hari harrah. Hari-hari harrah itu ketika terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah al-Muti'i terhadap kerajaan Yazid bin Muawiyah, yang kemudian Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan dan menghabisi para pemberontak sehingga dihalalkanlah kota Madinah. Dan itu kesalahan Yazid dan banyak sahabat yang terbunuh di situ. Itu disebut dengan Layalil Harrah, ya. Fastasyarahu fil jala'i minan Madinah. Maka Abu Sa'id Maula al-Mahri ini bermusyawarah dengan Abu Sa'id al-Khudri untuk meninggalkan kota Madinah, dan ia mengadukan tentang ia banyaknya anak-anak dia dan mahalnya harga yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Dan ia mengabarkan bahwa ia tidak sabar hidup di kota Madinah tersebut karena banyak sekali di sana kesulitannya, ya, penyakitnya dan yang lainnya. Faqalalah, maka Abu Sa'id berkata, "Waihaq, la amruka bidzalik, la amruka bidzalik, celaka kamu. Aku tidak akan menyuruh kamu untuk keluar dari kota Madinah." Iya. "Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul," karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "la yasbir ahadun ala la'waiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman." Ya, tidak ada seorang pun yang sabar menghadapi penyakit yang ada di kota Madinah, kesulitan menghadapi cuaca dan yang lainnya, lalu ia meninggal dunia, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat untuk dia, atau aku akan menjadi saksi untuk dia nanti pada hari kiamat jika ia mati dalam keadaan jika ia seorang muslim, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, ya. Berarti orang yang meninggal di kota Madinah itu ia pasti mendapatkan syafaat Rasulullah. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah sabda, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk bisa meninggal di kota Madinah, lakukan. Karena siapa yang meninggal di kota Madinah, Rasulullah sebagai saksi untuk dia pada hari kiamat. Rasulullah sebagai apa? Pemberi syafaat untuk dia pada hari kiamat. Ya. Maka kalau antum pergi ke sana niat, "Aduh, pengen meninggal sana." Alhamdulillah.
Waktu saya kuliah di sana, Pak, ada bapak-bapak umur 80 tahun, wah kakek-kakek gitu. Kata dokternya, tuh kek, udah tua begini, jalan aja nggak kuat, ngapain mau pergi juga haji? Nggak usah maksa-maksa lah, kek. Apa si kakek, saya pengen meninggal di Madinah, Masya Allah. Rupanya si kakeknya lebih pintar daripada dokternya, Pak. Memang betul, meninggal di kota Madinah itu luar biasa. Sebab Rasulullah langsung memberikan syafaat kepada dia. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun yad'u ar-rajul ibna ammihi wa qaribahu halumma ila ar-raha, halumma ila ar-raha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun." Akan datang nanti suatu zaman orang-orang akan menyeru paman dan anaknya, saudara-saudara dan karib kerabatnya, ayo kita cari kehidupan yang lebih enak ya, untuk meninggalkan kota Madinah. Kata Rasulullah, padahal Madinah itu lebih baik buat mereka jika mereka mengetahuinya. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti orang-orang akan meninggalkan kota Madinah, kosong melompong nanti kota Madinah itu, Pak. Kapan itu? Mungkin nanti setelah Dajjal. Iya. Sebab Dajjal kan tidak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah. Setelah Dajjal mati, orang mau ngapain lagi? Akhirnya mencari kesenangan di daerah yang lain. Iya. Kosong melampung. Yang ada kata Rasulullah nanti itu di kota Madinah binatang-binatang buas dan bekas-bekas reruntuhan dah, itu aja. Itu ya pengabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Rasulullah kota Madinah lebih baik buat mereka. Andai mereka mengetahuinya. Iya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wal hal anna al-iqamata fil madinati khairun lahum li'annaha haramur rasul sallallahu alaihi wasallam wa jiwaruhu wa mahbatul wahyi wa jiwaruhu wa mahbatul wahyi wa manzilul barakat." Ya, maksudnya bahwa tinggal di kota Madinah itu lebih baik buat mereka. Karena itu adalah diharamkan oleh Rasul dan bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan tempat turunnya wahyu di sana, bahkan tempat turunnya keberkahan. Law kanu ya'lamuna ma fil iqama biha min al fawaid diniyah bil awaid al ukhrawiyah allati yustahqar dunaha ma yajiduna min al hududil ghaibah al ajilah bisabab al iqamati fi ghairiha. Andai kata mereka tahu artinya, kalau mereka tahu bagaimana faidah-faidah agama untuk keimanan kita di kota Madinah, tentu mereka tidak akan mau meninggalkan kota Madinah. Di antara keutamaannya juga ya akhi, ya, bahwa kota Madinah itu disebut dengan negeri yang memakan negeri. Ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah. Tanfinna sakama yanfil kiru khabathal hadid." Ya. Aku diperintahkan untuk hijrah ke suatu kota yang ke suatu negeri yang memakan negeri. Apa maksudnya? Nanti akan disebutkan. Mereka menyebutnya kota itu adalah kota Yathrib. Ia adalah kota Madinah. Dia akan menyaring orang-orang sebagaimana saringan itu akan menyaring besi. Ya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan negeri yang memakan negeri artinya Allah akan membela Islam dari sana dan Allah akan memenangkan Islam dari sana. Dan memang benar, dari kota Madinah Islam itu muncul tegak, daulah Islam di mana? Di kota Madinah. Kemudian apa? Menguasai Madinah berikut, apa kota-kota demikian terus sampai ke negeri-negeri dikuasai dari kota Madinah. Ini maksudnya memakan negeri, artinya menguasai negeri dari kota Madinah itu, karena memang Islam berasal dari sana dulu. Ya. Mekah, kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah, di Madinah berhasil membuat negeri. Kemudian di zaman kekhilafan Abu Bakar, ya kemudian apa menguasai berbagai negeri, bahkan kemudian Persia dan Romawi pun dikuasai oleh
oleh Islam dan kaum muslimin, akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Di antara keistimewaan Madinah, maja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minad du'a ilahi bil barakah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kota Madinah. Dua kali lipat kota Mekah. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma barik lana fi madinatina, Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi muddina, Allahumma ij'al ma'al barakah barakatain, walladhi nafsi biyadihi, ma minal madinati syi'bun wala naqbun illa 'alaihi malakan yahrusaniha hatta taqdamu ilaiha. Ya, Nabi SAW berdoa, ya Allah, berkahi untuk kami di kota Madinah ini. Ya Allah, berkahi untuk kami pada sok kami dan berkahi pada mud kami. Ya Allah, jadikan ia dua kali lipat keberkahan. Maksudnya keberkahan kota Mekah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, ya, tidak ada satupun di tempat-tempat kota Madinah ini, baik itu bukit ataupun lembah, kecuali di situ ada dua malaikat yang akan menjaga kota Madinah sampai kalian mendatanginya. Kemudian di antara keistimewaan kota Madinah, bahwa kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, tidak pula penyakit taun. Penyakit taun tak akan pernah bisa masuk kota Mekah dan Madinah. Demikian pula Dajjal. Ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal. Ya. Di lorong-lorong kota Madinah, di sana akan ada malaikat yang menjaga sehingga penyakit taun dan dajjal tidak bisa masuk. Makanya Pak, ya, kalau udah dekat-dekat dajjal, pindah aja ke kota Madinah, Pak. Ya. Soalnya fitnah dajjal tuh berat loh, Pak. Bayangkan Rasulullah mengabarkan bahwa sebelum Dajjal muncul, ada 3 tahun yang sangat paceklik. Tahun pertama Allah tahan setengah hujan. Tahun yang kedua Allah tahan 2/3 hujan. Tahun ketiga Allah tahan hujan sama sekali. Dan pada waktu tidak ada makanan, kata Rasulullah SAW. Dan air pada waktu mengikuti tempat di mana kaum mukminin berkumpul. Dan makanan kaum mukminin adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tuh, tahun-tahun yang sangat sulit sekali. Sekarang aja hujan udah mulai ditahan. Jangan-jangan, na'udzubillah ya. Cuman kan Rasulullah mengabarkan Dajjal itu muncul kapan? Ada 3 tanda. Yang pertama, Danau Tiberias, Tobariah kering. Tahu Danau Tobariah di mana? Israel. Kalau disebutnya Danau Tiberias, ya, Tobariah. Sekarang pun antum tahu itu danau udah tinggal setengahnya, Pak. Ya. Sudah susurut banget. Aduh, ini udah tinggal bentar lagi Dajjal datang tuh, Pak. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, ketika paceklik seperti itu, Rasulullah mengatakan tidak akan tegak hari kiamat hatta yatamanna nasu Dajjal, sampai-sampai orang akan mengharapkan datangnya Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal bawa gunung roti. Bawa gunung roti. Bayangkan di saat musim paceklik, Dajjal datang bawa gunung roti. Siapa yang gak terfitnah? Dajjal bisa memerintahkan awan untuk hujan. Dajjal bisa menyuruh bumi yang subur jadi kering, kerontang. Sekarang aja ngelihat orang yang berjalan di atas air aja udah banyak orang terfitnah tuh, Pak. Wali, wali padahal dukun. Iya. Iya. Banyak orang terkadang mudah terfitnah dengan kuburan dan yang lainnya. Itu baru yang kecil tuh, Pak. Bagaimana Dajjal beneran? Sama dukun aja banyak orang yang tertipu. Bagaimana dengan Dajjal yang beneran, Pak? Iya. Makanya dari sekarang, Pak. Sekarang dari sekarang nih ngapalin surat Al-Kahfi, Pak. Ini dari 1 sampai 10. Kata Rasul, siapa di antara kalian bertemu Dajjal, bacakan kepada dia surat Al-Kahfi awal 10 ayat pertama itu. Maka ia akan selamat dari Dajjal, dari fitnah Dajjal. Udah hafal belum tuh? Hah? Belum ya? Hafalin dari sekarang, jangan nungguin nanti pas Dajjal. Ya. Sulit ya akal Islam, jazakumullah.
Kemudian ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum, di antara keutamaan keistimewaan kota Madinah, bahwa di kota Madinah ada gunung yang dicintai oleh Allah. Dia adalah gunung surga. Dia juga mencintai kaum muslimin, itu gunung Uhud. Di mana Rasulullah mengabarkan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung yang dia mencintai kita dan kita pun mencintai dia. Iya. Di mana Uhud dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani termasuk gunungnya surga. Maka dari itulah ya gunung Uhud itu gunung yang istimewa ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Demikian pula di kota Madinah ada Wadi Aqiq. Ya, lembah yang disebut dengan Wadi Aqiq. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah wadi, lembah yang diberkahi. Dalam riwayat yang dikutip Imam Bukhari dari hadis Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah bersabda, "Atani lailah atin min Rabbi." Malam ini aku didatangi oleh seorang malaikat dari Rabbku. Faqala shalli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah Muhammad di lembah yang diberkahi ini, yang disebut dengan Wadi Aqiq. Sekarang menjadi masjid apa? Dikenal dengan Biir Ali, tempat miqat. Itu masjid tadinya berada di lembah, Pak. Lembah itu disebut dengan lembah Aqiq atau Wadi Aqiq. Wadi Aqiq itu memanjang. Ya. Dan itu kata Rasulullah termasuk lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Masya Allah. Di antara keistimewaannya juga ya akhi bahwa Qurma Ajwa itu adanya hanya di kota Madinah. Yang disebut dengan ya Qurma Madinah. Yang Rasulullah mengatakan man tasabbaha kulli yawmin sab'a tamratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yawm summun wala sihrun. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis ya Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang setiap paginya makan 7 butir kurma ajwa, ia tidak akan dibahayakan oleh racun, tidak pula oleh sihir. Tapi lumayan, Pak. Kalau antum setiap hari makan 7 butir, koceknya kudu gede. Mahal itu kurma. Ya, 1 kilonya bisa 80 real. Kalau di Indonesia bisa sampai 300 ribu lebih. Bahkan lebih bahkan. Saya pernah beli kurma ajwa di Indonesia itu berapa? Sekilonya sampai ada yang 500 ribu. Waduh, lumayan juga nih. Sekarang udah 600-an katanya. Iya, Masya Allah. Tapi ya, kalau antum mau pengen dapat keutamaan itu ya harus korban lah. Ya. Kalau antum orang kaya mah enak, Pak. Kecil itu buat antum insya Allah. Kata Rasulullah, setiap siapa yang setiap pagi makan 7 butir kurma ajwa, dia tidak akan dibahayakan oleh racun, tidak pula sih sihir. Masya Allah, sihir aja gak mempan sama antum, Pak. Dukunya puyeng sama antum tuh, Pak. Ya. Di antaranya keutamaan kota Madinah bahwa kota Madinah itu nanti akan menjadi penyaring. Ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah anna a'rabiyan bayya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal Islam. Bahwa ada orang Arab Badui membaiat Rasulullah SAW di atas Islam. Fa asabal a'rabi wa'kun ya bil Madinah. Maka orang Arab Badui ini terkena penyakit panasnya kota Madinah. Fa atal a'rabiyyu ila Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah aqilni bai'ati. Lalu orang Arab Badui ini karena enggak sabar dengan penyakitnya datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya mundur dari bai'atku." Artinya saya enggak jadi deh bai'at untuk Islam. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menolaknya. Tsumma ja'ahu, kemudian orang Arab Badui ini datang lagi dan berkata, "Aqilni bai'ati." Batalkan bai'atku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun enggan untuk membatalkannya. Tsumma ja'ahu, kemudian orang datang ini ketiga kalinya dan berkata, "Aqilni bai'ati." Fa'aba, "Hai Rasulullah, batalkan bai'atku." Rasulullah tetap tidak mau membatalkannya. Maka orang Arab Badui ini pun keluarlah dari kota Madinah. Iya. Alias murtad lagi kepada keagamanya. Maka apa kata Rasulullah? Innamal madinatu kalkir. Sesungguhnya kota Madinah itu bagaikan saringan.
tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibaha. Ia akan menyaring yang baik-baiknya saja, yang buruk-buruknya akan keluar darinya. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, jazakumullah, kota Madinah itu memang betul-betul saringan, Pak. Iya. Terutama nanti pas Dajjal muncul. Sebab nanti Dajjal itu dan pasukannya akan mengepung kota Madinah. Maka di saat itu apa yang terjadi? Kota Madinah berguncang, kata Rasulullah. Maka keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya. Bergabung dengan Dajjal. Sampai-sampai seseorang tuh mengikat ibunya, mengikat saudarinya, jangan sampai keluar. Karena wanita itu sangat mudah terfitnah oleh Dajjal. Iya, makanya kebanyakan pengikut Dajjal siapa? Perempuan. Kenapa? Karena fitnah Dajjal luar biasa. Iya, luar biasa. Di antara keutamaan kota Madinah, bahwa orang yang menginginkan keburukan kepada penduduk kota Madinah, Allah pasti binasakan dia. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ahlal madinati bisu'in adzabahu Allah kama yadzubul milhu fil ma'." Siapa yang menginginkan keburukan kepada penduduk kota Madinah, Allah akan jadikan ia larut sebagaimana garam yang larut dalam air. Ya, Allah akan binasakan dia, ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka dari itulah inilah ya akhi keistimewaan yang dimiliki oleh dua kota suci. Kota suci Makkah dan kota suci Madinah. Iya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mudah-mudahan semua kita bisa mengunjungi dua kota suci tersebut dan kalau bisa tinggal di sana. Iya. Karena itu luar biasa akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Ustaz, kenapa enggak keluar dari Madinah, enggak tinggal aja di sono ya? Ya, masalahnya tanggung jawab kita di negeri untuk dakwah ini lebih berat, Pak. Ya, saya sih tadinya udah niat pokoknya saya nggak mau keluar dari kota Madinah deh. Tapi masalahnya di Indonesia ini siapa yang akan berdakwah kalau di sono semua? Sementara di sini sangat butuh kepada dakwah. Ya kalau masalah enak mendingan tinggal di sono, Pak. Ya, tinggal di sono. Apa namanya? Hidup enak, serba ada, tinggal digaji, kerja juga gajinya gede di sono, enak, Pak. Makanya banyak teman-teman juga banyak yang gak mau pulang. Ah, capek di Indonesia. Tapi masalahnya Indonesia butuh dakwah ini, Pak. Ya, butuh kepada apa? Dakwah yang hak, insya Allah. Taip, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ada yang mau bertanya gak nih? Ada, kalau gak ada, alhamdulillah. Barang siapa salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk di masjid berzikir kepada Allah lalu salat dua rakaat seperti mendapatkan pahala haji dan umroh. Sahih enggak hadis ini? Sahih, riwayat Tirmizi dalam sunannya. Dan hadis ini mempunyai syawahid, kata Imam Tirmizi, yang menguatkannya. Iya. Oh, berarti kalau begitu saya enggak perlu haji dan umroh lah, Ustaz. Cukup ya, setelah subuh saya berzikir sampai lah. Harus difahami dengan pemahaman yang benar. Bukan maksudnya itu sudah mencukupi dari haji dan umroh, tidak. Tapi pahalanya besar di sisi Allah. Nah sekarang lebih besar mana, Ustaz? Saya duduk setelah subuh sampai matahari terbit kemudian sholat dua rakaat dengan orang yang pergi dan haji dan umroh. Ya jelas lebih besar Pak yang pergi haji dan umroh. Loh, kata Nabi seperti itu kan penyerupaan pada asal amalannya. Penyerupaan pada apa? Asal amalannya. Iya. Sekarang kata Rasulullah, orang yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, pulang pun membawa pahala haji. Dalam riwayat Tirmidzi juga begitu, riwayat Abu Daud juga. Dan antum perlu ketahui, akhi, sholat lima waktu itu lebih agung daripada haji. Sholat lima waktu lebih wajib daripada haji. Walaupun sama-sama wajib, tapi kan wajib itu bertingkat-tingkat.
Makanya para ulama berbeda pendapat. Orang yang sengaja tidak haji karena malas, apakah dia kafir atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Tapi ya, orang yang tidak sholat karena malas, ya, Imam Ahmad mengatakan kafir. Karena memang sholat itu, sampai-sampai Allah wajibkan sholat itu tanpa perantara. Kalau haji, Allah wajibkan dengan perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan sholat, Allah wajibkan tanpa perantara, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ustaz tadi sampaikan bahwa orang yang meninggal di Madinah, maka Rasulullah akan menjadi pemberi syafaat untuk hari kiamat. Bagaimana kalau ia meninggalnya di Mekah? Apakah akan mendapatkan syafaat juga? Pertama, hadis yang mengkhususkan itu saya belum dapat. Rasulullah hanya mengkhususkan kota Madinah. Berarti ini keistimewaan yang dimiliki oleh kota Madinah yang tidak dimiliki oleh kota Mekah. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa syafaatku untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan aku Allah sedikit pun juga. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah, fakhtartu syafa'ah, wa hiya liman mata la yushrik billahi syai'ah." Aku diberikan pilihan oleh Allah antara dua. Antara setengah umat Islam masuk ke dalam surga atau aku diberikan syafaat. Maka aku memilih syafaat. Dan syafaatku diperuntukkan untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Berarti Pak, setiap orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Iya. Mohon penjelasan, apakah sebelum umat saat melakukan tawaf mereka melakukannya dengan telanjang? Iya, dulu di masa jahiliyah, ya, siapa saja yang datang dalam keadaan dia tidak membawa hewan hadyu, maka dia wajib membuka seluruh bajunya. Analoginya apa? Karena itu baju yang kamu berbuat bermaksiat padanya. Sementara kamu di sini di tanah suci. Itu analoginya, Pak. Tapi itu analogi setan. Iya. Makanya kemudian diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk memakai baju. Waktu Nabi Isra Mi'raj belum ada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, kata siapa? Sudah ada. Ya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sudah dibangun ketika Rasulullah sudah, ya, sebelum lahir pun sudah ada, Pak. Sudah ada itu. Ya. Bagaimana proses hancurnya kota Mekah dan Madinah? Adapun Mekah, Ka'bah di akhir zaman akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Ethiopia. Dan dihancurkan batu per batu, dihancurkan sampai dikeluarkan harta karun yang terpendam di bawah Ka'bah. Dan setelah itu kata Rasulullah tidak ada lagi orang yang berhaji. Yang zahir wallahu alam itu setelah Ya'juj dan Ma'juj. Karena disebutkan satu riwayat setelah Ya'juj dan Ma'juj mati pun masih ada orang yang berhaji dan berumroh. Iya, berarti itu nanti setelah mendekati hari kiamat. Iya. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa kota Madinah akan ditinggalkan oleh penduduknya. Itu artinya kota Madinah pun akan rusak, hancur. Itu nanti di akhir-akhir mendekati hari kiamat, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ustaz, solusinya gimana dong Ustaz? Di rumah saya WC-nya dua-duanya ngadep kiblat. Mau dirubah susah, kan rumah saya kecil. Kan tadi Abu Ayub bilang apa? Kami pun miring. Enggak apa-apa, enggak bisa dirubah gimana lagi, tapi miring. Mending masuk, Pak. Miring aja duduknya. Ya. Makanya kata Abu Ayub, "Fanan harifu anha," kami pun miring. Astaghfirullah ta'ala. Jadi gimana lagi? Ya. Jadi miring aja.
Kalau lupa gimana? Ya kalau lupa kan dimaafin sama Allah. Yang gak boleh itu sengaja gitu loh. Ya. Mencintai Gunung Uhud apakah termasuk keimanan? Betul. Karena Nabi SAW yang menganjurkannya. Karena Rasulullah mengatakan Uhud gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ya. Apakah orang yang umroh 7 kali pahalanya sama dengan orang yang berhaji? Enggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Ya. Jelas haji jauh lebih besar, Pak. Dalam satu riwayat yang hasan, ada 2 orang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata, kamu datang kemari untuk bertanya tentang haji kan? Ya. Rasul mengatakan, enggak, lafadznya begini. Kamu datang mau bertanya tentang sesuatu kan? Apakah kamu akan mengabarkan pertanyaanmu atau aku yang akan kabarkan? Kata sahabat ini, coba kabarkan kepada kami ya Rasulullah. Apa pertanyaan kami? Kamu mau bertanya, bagaimana pahalamu ketika keluar dari rumah ya untuk berhaji? Kamu juga bertanya apa pahalanya tuaf di Ka'bah? Kamu juga bertanya kepadaku, ya apa pahalanya tahallul? Kamu juga bertanya kepadaku apa pahalanya melempar jumroh? Iya. Betul kan? Kata mereka, betul sekali ya Rasulullah. Memang itu yang mau kami tanyakan. Rasulullah sudah tahu duluan, Pak, sebelum mereka bertanya. Siapa yang beritahu? Allah. Kata Rasulullah, adapun pahalanya kamu semenjak kamu keluar rumah sampai ke Mekah, ya, tidaklah untamu melangkahkan kakinya kecuali ditulis 1 derajat dan digugurkan 1 kesalahan. Jadi perjalanan kita dari Mekah ke Madinah saja, setiap perjalanan kita, masya Allah, menggugurkan dosa, Pak. Adapun tawaf kamu di Ka'bah, setiap langkah kaki kamu itu mengangkat 1 derajat, menggugurkan 1 kesalahan. Adapun tahallul, maka setiap rambut kamu 1 helainya menggugurkan 1 dosa, mengangkat 1 derajat. Adapun kamu melempar jumroh, maka setiap kerikil yang kamu lempar itu menggugurkan 1 dosa besar. Iya. Adapun tawaf ifadah yang kamu tanyakan, adapun apa Arafah yang kamu tanyakan, sesungguhnya Allah turun di sore hari Arafah lalu membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya dan berkata, lihatlah hamba-hambaku datang dari berbagai penjuru dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Saksikan bahwa aku telah mengampuni mereka semuanya. Adapun tuaf ifadah, maka ketika kamu tuaf, malaikat itu pun meletakkan 2 tangannya di pundakmu sambil berkata, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Fasta'ni fil amal, silakan kamu berbuat amal mulai lagi. Makanya masya Allah besar sekali, Pak. Haji gak bisa dibandingkan dengan umroh, ya, nggak bisa dibandingkan dengan umroh. Haji itu besar pahalanya, bahkan yang luar biasa itu setiap lemparan antum jumroh Aqabah itu satu lemparannya menggugurkan 1 dosa besar, bayangkan, yang membinasakan. Ya. Hadis tersebut dari Tabrani dalam Mu'jamnya. Kalau pergi haji kan harus melunasi utang. Kalau pergi umroh ya melunasi utang juga. Yang namanya melunasi utang tuh, Pak, enggak pergi umroh, enggak pergi haji tetap harus dilunasi, Pak. Iya. Orang yang mati syahid saja belum diterima amalnya kalau hutangnya masih ada. Kata Rasulullah, orang yang mati syahid itu seluruh kesalahannya digugurkan oleh Allah dari semenjak darahnya muncrat. Tapi kemudian malaikat Jibril tadi membisikanku, kecuali hutang tidak akan bisa digugurkan oleh jihad, tidak bisa. Tapi hutang akan dibayar dengan amal soleh nanti pada hari kiamat. Makanya ya akhi, jangan meremehkan masalah hutang itu. Antum punya hutang di hari kiamat, bayarnya pakai apa? Pakai amalan soleh, bukan pakai dinar dirham lagi. Terkadang diantara kita ini manajemen AA, Pak. Afwan akhi, meremehkan hutang.
Apa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kalau latihan tawaf pada manasik haji batil apa enggak? Itu kan cuma latihan. Bukan tujuannya mau ibadah, bukan. Tujuannya bukan mau ibadah, tapi sebatas latihan saja. Ya. Begini caranya tawaf. Ayo kita tawaf. Ya, begitu. Kalau hanya sebatas niatnya cuma latihan enggak apa-apa. Tapi kalau niatnya mau tawaf beneran, nah ini yang jadi masalah, Pak. Batil itu. Ya. Apakah orang kafir tidak boleh masuk kota Mekah? Betul, enggak boleh. Mekah Madinah dilarang. Makanya di setiap jalan yang masuk ke kota Mekah Madinah pasti di situ ada polisi. Diperiksain dulu satu-satu. Iya. Dilihat paspornya, ininya. Kalau kafir ditahan. Iya, enggak boleh masuk. Sampai detik ini ya demikian. Bagaimana dengan orang Syiah masuk Masjidil Haram? Kan Syiah kafir. Pak, sekarang apakah tentara itu harus nanyain satu-satu kamu Syiah bukan? Susah, ya enggak? Ini pertama. Yang kedua, orang yang datang dari Iran, dari orang Syiah itu terkadang hanya sebatas ikut-ikutan, enggak tahu kalau Syiah itu enggak benar. Ya enggak? Sulit untuk dibedakan mana yang sudah tegak hujah, yang belum tegak hujah, ya enggak? Sulit sekali akal Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Jadi gimana sulit sekali makanya. Yang ketiga mungkin bisa jadi ada kemaslahatan-kemaslahatan yang diinginkan oleh Saudi. Kalau misalnya dihalangi sama sekali mungkin akan timbul mudarat yang lebih besar. Sedangkan kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Wallahu a'lam. Kita berhusnudzon aja, mereka lebih paham. Banyak ulama di sana, tinggal ditanya, selesai. Tolong jelaskan keutamaan dan kemuliaan tempat-tempat yang dikatakan mustajab seperti Multazam, Makom Ibrahim, Pak, di Masjidil Haram semuanya tempat mustajab. Memang di Multazam memang ada satu riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabi'in, mereka menempelkan diri dan berdoa di sana. Tapi yang harus kita ketahui bahwa semua tempat di Masjidil Haram insya Allah tempat yang mustajab. Kenapa? Karena itu tempat yang sangat utama. Dan keutamaan tempat berpengaruh kepada doa, tidak? Iya. Berpengaruh kepada doa. Ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Iya. Tiga tanda munculnya Dajjal apa saja? Karena bahkan baru disebutin satu. Saya enggak bilang tiga tadi. Saya cuma bilang ada tanda-tanda munculnya Dajjal. Di antaranya tiga tahun. Nah, mungkin salah dengar tiga tanda. Maksudnya tiga tahun. Tiga tahun yang peceklik. Ini yang pertama. Oh iya, 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 iya. Triwet Muslim ada, betul. Mana lupa. Tentang pertemuan Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari dengan Dajjal. Ini di masa Nabi SAW. Waktu itu Tamim bin Aus berkisah bahwa dia berlayar di lautan, kemudian terombang-ambing oleh ombak, akhirnya terdamparlah di sebuah pulau. Lalu ia bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu-bulu semua, sampai enggak ketahuan depan belakangnya mana. Lalu Tamim berkata, kamu siapa? Kata dia, saya Jasasa. Siapa Jasasa? Kata dia, hei kaum, cepatlah kamu ke sebuah tempat ibadah sana. Di sana ada orang yang ingin ketemu dengan kamu. Maka kemudian Tamim dan beberapa teman pun segera menuju tempat tersebut. Kata Tamim, sungguh aku bertemu dengan orang yang sangat besar sekali. Belum pernah aku melihat orang sebesar itu. Di mana tangan dan kakinya dirantai oleh rantai-rantai besi. Lalu aku bertanya kepada dia, siapa kamu? Kata orang ini, kabarkan dulu kepadaku siapa kalian. Kata Tamim, kami kaum dari Arab, dari Banu Tamim. Iya. Kata Dajjal, kata orang yang besar ini, lalu bagaimana kabarnya Muhammad dan sahabatnya itu?
Kata Tamim, ia sudah menguasai kota Madinah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Kata orang ini, kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Kemudian orang ini berkata, kabarkan kepadaku tentang Baisan. Tentang apanya? Kata Tamim. Kata orang ini, tentang pohon kurmanya. Apakah masih berbuah? Masih banyak, kata Tamim. Kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughor. Tentang apanya? Airnya masih banyak tidak? Masih. Kabarkan kepadaku tentang Danau Tobariyah. Tentang apanya? Tentang airnya. Masih banyak, kata Tamim. Kata orang ini, nanti kurma-kurma yang ada di negeri Baisan tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughor akan kering. Dan Danau Tobariyah itu akan kering. Di saat itu aku akan keluar, kata Dajjal. Fa inni ana Dajjal, dan akulah Dajjal, kata orang itu. Setelah itu Tamim pun pulanglah. Langsunglah ia pergi ke kota Madinah. Karena Dajjal bilang apa? Kalau mereka mengikuti Muhammad tentu lebih baik. Akhirnya Tamim pun masuk Islam dan bercerita kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, Rasulullah naik mimbar dan berkata, makanakum, duduk di tempat kalian. Tadi datang kepadaku Tamim, menceritakan kepadaku tentang Dajjal, mirip dengan yang saya sampaikan kepada kalian. Ya, Rasul pun mengisahkan tentang kisah Tamim tersebut. Nah ini Pak, tiga tanda tadi. Apa itu? Pohon kurma di negeri Baisan sudah tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughor sudah tidak akan ada airnya lagi. Dan Danau Tobariyah akan kering. Tanda yang ketiga apa lagi? Terjadi perang antara kaum muslimin dengan Eropa. Nanti akan terjadi perang yang dahsyat, kata Rasulullah SAW. Di mana kaum muslimin berjumlah pasukan 12.000 pasukan berkuda. Dan itu sebaik-baiknya tentara di muka bumi pada waktu itu, kata Rasulullah. Dan perang terjadi sampai 3 hari 3 malam. Berakhir dengan jatuhnya kota Konstantinopel. Di saat kaum muslimin hendak mengambil ghanimah, terdengarlah seruan Dajjal sudah muncul. Akhirnya mereka membuang kembali ghanimah dan masing-masing lari menyelamatkan diri. Karena Dajjal enggak bisa diperangi. Ya, terlalu kuat. Akhirnya kaum muslimin pun lari dan Dajjal akan keluar di sebuah kota namanya Yahuda. Di mana? Di Asfahan. Asfahan itu sekarang bagian dari Iran, Mas. Dan di Asfahan sekarang ada lebih dari 30.000 Yahudi. Dan Dajjal, kata Rasulullah, akan keluar bersama 70.000 pasukan Yahudi memakai topi toyalisah. Lalu kemudian Dajjal keluar keliling dunia. Jalannya secepat angin, kata Rasulullah SAW. Iya. Dia akan membawa apa? Membawa api dan air. Maka pilihlah yang kamu lihat itu api. Karena itu hakikatnya adalah air yang sangat dingin, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Dajjal itu jago sihir, Pak. Makanya kalau kita ditawarkan sama Dajjal, nanti kalau la qadarullah, mudah-mudahan gak ketemu ya. Ketemu Dajjal, disuruh masuk antara air dan api, pilih api, Pak. Kata Rasulullah, karena itu hakikatnya apa? Air yang sejuk sekali. Loncat aja udah, air, tahu-tahu. Ya, bukan api. Nah itu ya, akhi. Dan Dajjal itu yang akan menjadi pengikut siapa? Yang pertama, orang-orang Arab Badu yang bodoh. Yang kedua, para wanita. Kenapa para wanita? Karena mereka itu rata-rata bodoh tentang agama dan lebih mengikuti perasaan. Yang ketiga, orang Khawarij. Kenapa orang Khawarij? Karena rata-rata mereka juga dangkal pemahamannya. Pokoknya semua orang yang enggak paham agama akan jadi pengikut Dajjal. Makanya yang selamat siapa? Yang paham agama, paham sunnah Nabi. Buktinya, kata Rasulullah, akan ada seorang pemuda yang akan datang. Lalu ia memperingatkan pengikut Dajjal. Wahai manusia, dia ini Dajjal, menyesatkan kalian. Lalu pemuda ditangkap. Ketika mereka hendak membunuhnya, mereka berkata, jangan lakukan sampai Tuhan kita mengizinkan. Maksudnya Dajjal. Dibawalah ke Dajjal. Kemudian Dajjal berkata,
apakah kamu beriman bahwa aku Tuhanmu? Kata orang itu, tidak, tapi kamu dajjal, kamu pendusta. Lalu kemudian orang ini pun digergaji, ya, digergaji jadi dua belah. Lalu dajjal pun berjalan di antara dua potongan tubuhnya, nempel lagi dan hidup lagi. Lalu dajjal berkata, sekarang kamu beriman tidak? Aku Tuhanmu, aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kata pemuda ini, justru aku semakin yakin kamu itu dajjal yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya pemuda ini punya ilmu, Pak, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dajjal pun menangkap lagi, ternyata enggak berhasil. Setiap kali membunuhnya enggak berhasil. Iya, enggak berhasil dajjal membunuh pemuda tersebut. Masya Allah ya ikhwatal Islam, azakumullah. Makanya akhi, berarti yang selamat itu siapa? Mereka yang punya ilmu tentang ilmu agama, tentang sunnah Nabi. Adapun orang-orang yang tidak paham agama, rata-rata akan tertipu, mudah tertipunya. Karena memang fitnah dajjal itu berat sekali, Pak. Tidak ada fitnah yang lebih berat daripada fitnah dajjal, ya. Ya. Orang Ethiopia yang hancurkan Ka'bah itu berarti orang kafir, ya jelaslah. Masa orang Islam menghancurin Ka'bah, Pak? Enggak mungkin, Pak. Ya. Apakah pada saat itu tidak ada yang mencegahnya? Ya mungkin Islam sudah punah. Kan disebutkan dalam riwayat Muslim apa? Innal Islama la yabla kama yabla thawb hatta la yadrin nas mas-shalah wala saum wala zakah wala hajj. Islam nanti akan punah. Ya, seperti baju yang akan lapuk dan hancur. Sampai-sampai nanti orang tidak lagi kenal apa itu sholat, apa itu zakat, apalagi puasa, gak paham, gak kenal sama sekali. Kecuali orang tua renta yang mengatakan, kami mendapati bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang sudah gak paham sholat, puasa, zakat. Ini berarti Pak, kalau kebodohan sudah sangat merajalela. Sampai-sampai gak paham apa itu sholat, zakat, puasa, haji. Boro-boro untuk berjihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, gak paham. Itu nanti di akhir zaman, akhir Islam, azakumullah wa yakum. Iya. Katanya Madinah gak boleh dimasuki orang kafir. Tapi kenapa Umar bin Khattab dibunuh orang Majusi? Dengerin dulu kisahnya, baca, udah baca belum? Iya. Belum baca aja udah ngomongnya macam-macam sih. Ah, ini memang terkadang penyakitnya kita ini begitu, Pak. Ya, belum baca kisahnya udah sok tahu. Sekarang, Pak, ya, kalau misalnya antum gak baca pun gak masalah lah. Mungkin gak kalau ada orang pura-pura menamakan dirinya muslim. Orang munafik tinggal di kota Mekah, Madinah gak? Orang munafik kafir apa muslim? Kafir, tapi dia memperlihatkan keislaman tidak? Keislaman diperbolehkan kota tinggal di kota Madinah tidak? Boleh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia memperlihatkan keislaman. Demikian pula ini si Majusi ini pura-pura memperlihatkan keislaman. Iya, sementara hatinya penuh kedengkian. Makanya siapa yang bisa mengetahui yang ada di hati manusia coba? Enggak ada. Hatta Rasulullah pun tidak diberitahu semua orang munafik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya beberapa orang saja. Yang kemudian Rasulullah beritahukan kepada Hudzaifah tentang orang-orangnya. Maka dari itu, ya akhi, azakumullah wa yakum, ya, seperti ini yang harus kita pahami. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan buka apa? Kita bisa berhaji dan berumroh, bisa mengunjungi kota Mekah dan Madinah, ya, bahkan syukur-syukur kita bisa tinggal di sono, ya, dan meninggal di kota Madinah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.